di pre-opening ini pemirsa kita akan melihat bersama saham-saham apa saja yang menurut analis konsensus ini layak untuk dicermati. Kami akan tampilkan untuk Anda pemirsa saham-saham yang masuk dalam analis konsensus Jumat 6 Desember 2019. Ini kami mensurvei pemirsa sejumlah analis, di mana saham ISAT ini memimpin dengan 3 rekomendasi buy, kemudian disusul saham BBNI, saham WG, saham Antam dengan 2 rekomendasi buy. Adapun rekomendasi ini, lagi-lagi pemirsa kami sampaikan kompilasi hasil survei terhadap para analis keputusan investasi kami kembalikan kepada Anda masing-masing investor dan trader. ISAT, BBNI, WG, dan juga Antam. Dan untuk membahasnya pada pagi hari ini pemirsa, saya akan berbincang dengan Vice President Equity Research RHB Sekuritas, ada Mas Christopher Andre Benas. Mas Andre, selamat pagi. Terima kasih banyak buat kehadirannya. Ini kita akan menghadapi pembukaan perdagangan, momen-momen pre-opening. Menurut Anda penguatan yang berlanjut kemarin begitu ya, masih akan terjadi tidak hari ini peluangnya? Peluangnya sih kalau saya lihat kemarin itu mungkin di kemarin malam di kalau kita lihat indikator seperti EIDO kan masih cukup naik ya. Jadi kemungkinan besar mungkin hari ini juga bisa dilanjutkan oleh rally, karena mungkin sentimen kemarin malam, sentimen negatifnya juga tidak terlalu banyak ya, karena kan mungkin sentimen negatif lebih banyak ke trade war kemarin, tapi kan biasalah kalau di trade war itu kan offset positif ya? Negatif. Peluang pembukaannya positif ya? Positif. Kalau, rekomendasi Anda apa? Kalau kita lihat sih mungkin kita kejar di B-cap aja. Baik. Sayang sekali kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya, karena proses pembukaan perdagangan ini sudah akan mulai berjalan dari Bursa Efek Indonesia. Kita akan meninjau seperti apa begitu ya sampai pembukaannya nanti. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti jalannya proses pembukaan perdagangan pada pagi hari ini langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Ke-51 di tahun 2019 dan menjadi perusahaan tercatat ke-644 di Bursa Efek Indonesia. Tentunya kita mesti ucapkan selamat karena Board of Director dan juga Board of Commissioner dan juga owner telah melewati fase-fase yang melelahkan sehingga kita bisa berdiri di stage ini. Mari kita berikan aplaus kepada perseroan. Bapak dan Ibu sekalian, menjadi perusahaan publik di riset manapun mengatakan bahwa ini akan merubah bagaimana perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya. Lebih transparan, lebih akuntabel, dan kita harapkan lebih profesional. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya perseroan, hari ini karena sudah memasuki ekosistem capital market kita, Bapak dan Ibu tidak ada di remang-remang lagi, tapi ada di spotlight. Ada di monitoring dari regulator dan juga shareholder. Untuk itu, ke depan Bapak dan Ibu, saya harapkan dari direksi bangun lebih pagi lagi untuk bekerja lebih giat lagi, karena ada 3 hal yang akan diminta oleh para shareholder. Pertama tentunya profit, return, dan growth yang sustain ke depan. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, dengan telah menjadi perusahaan tercatat, sudah terbuka pintu Bapak dan Ibu untuk raising fund di pasar modal. Yang perlu Bapak dan Ibu selalu ingat di jajaran manajemen adalah bagaimana Bapak dan Ibu membangun trust. Trust yang akan melahirkan confidence, sehingga Bapak dan Ibu dipercaya dan disupport oleh pemegang saham pada periode-periode mendatang. Hari ini adalah periode awal Bapak dan Ibu masuk ke capital market ekosistem. Kita harapkan Bapak dan Ibu membangun reputasi yang baik sehingga ke depan dapat disupport oleh semua shareholder dan stakeholder yang lain. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan harapan kami PT Repower Asia Indonesia Tbk menjadi saham yang ikonik dicari oleh para investor, baik dari dalam maupun dari luar. Kita akan support karena perseroan memiliki rencana yang mulia ke depan, membangun hunian dan juga membangun peradaban. Dan kita harapkan perseroan memberikan kontribusi kepada ekosistem capital market kita dan juga pertumbuhan perekonomian Indonesia. Demikian kami sampaikan, semoga sukses dan selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Nyoman.
Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama PT Repower Asia Indonesia TBK. Kepada Bapak Aulia Firdaus, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan ridhonya Allah masih mengizinkan kami untuk bersama-sama Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Yang kami hormati Pak Nyoman, terima kasih, dan jajaran direksi bursa. Yang kami hormati para komisaris, komisaris utama Pak Iksan, komisaris dan direksi kami PT Repower Asia Indonesia. Yang kami hormati para tim yang telah membuat ini terjadi, make it happen. Joint Lead Underwriter, profesi penunjang, lain-lain sebagainya. Terima kasih atas segala kerja kerasnya yang membuat impian kami bisa terwujud. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami diterima di ekosistem yang baru, di pasar modal. Hal yang pertama kami ingat adalah bahwa ini untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Kami ingin, kata Pak Nyoman tadi, membangun properti tidak hanya membangun gedung, tidak hanya membangun rumah, tidak hanya membangun hunian, tapi kami ingin membangun peradaban. Bapak-Ibu sekalian, dengan niat itu, kami mengangkat konsep baru dengan nama Education and Transit Oriented Development. Jadi hunian kami ke depan akan berorientasi utama pada penyediaan edukasi atau pendidikan yang terintegrasi dengan baik, dan juga memiliki aspek transportasi yang memadai. Mudah-mudahan ini semua dapat menjadi kontribusi positif kami kepada masyarakat dan bangsa, para umat kita, menjadi lebih teredukasi, menjadi lebih baik dalam sisi huniannya, dan masyarakat bisa nyaman memiliki hunian, nyaman dalam mendapatkan pendidikan baik untuk anak-anaknya maupun untuk keluarganya. Bapak-Ibu sekalian, ke depan, sebagaimana Pak Nyoman titipkan kepada kami, kami akan terus menjaga, mohon doanya, agar kami bisa amanah, menjaga kepercayaan publik, untuk bisa lebih baik lagi, menjadi salah satu ikon di bidang properti di Indonesia, bahkan di Asia, bahkan, ataupun di dunia, yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan peradaban masyarakat dan bangsa. Saya rasa itu, terima kasih. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan kealfaan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aulia Firdaus. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat pencatatan perdana saham PT Repower Asia Indonesia TBK. Kami persilakan kepada Direktur Bursa Efek Indonesia untuk dapat menyerahkan sertifikat pencatatan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak, Ibu hadirin sekalian, berikut kami sampaikan informasi pencatatan dari PT Repower Asia Indonesia TBK. Kepada Ibu Tantiana Yolanda, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini Jumat 6 Desember 2019, kita akan menyaksikan aktivitas perdagangan saham PT Repower Asia Indonesia TBK yang merupakan hari pertama saham perusahaan ini diperdagangkan secara langsung di Bursa Efek Indonesia yang dapat kita pantau melalui layar monitor. Saham PT Repower Asia Indonesia TBK dicatatkan dengan kode REAL sebagai perusahaan ke-51 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019.
PT Repower Asia Indonesia TBK bergerak di bidang usaha bidang properti, berada pada sektor properti, real estate and building construction, dengan subsektor properti and real estate. PT Repower Asia Indonesia TBK merupakan perusahaan tercatat ke-51 di tahun 2019 dan merupakan perusahaan ke-664 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sampai dengan saat ini. PT Repower Asia Indonesia TBK dicatatkan dengan kode saham REAL. Jumlah saham yang dicatatkan 6.632.640.000 saham. Dengan rincian, saham pendiri 4.132.640.000 saham dan penawaran umum 2.500.000 saham. Harga perdana saham Rp100 per saham. Masa penawaran umum 2 sampai 3 Desember 2019. Berikut informasi terkait pencatatan efek PT Repower Asia Indonesia TBK. Tanggal pencatatan saham dan waran seri 1, 6 Desember 2019. Jumlah waran seri 1, 1.250.000 waran. Harga pelaksanaan waran seri 1, Rp105 per saham. Periode perdagangan waran seri 1, pasar reguler dan negosiasi, 6 Desember 2019 sampai dengan 1 Desember 2020. Periode perdagangan waran seri 1, pasar tunai, 6 Desember 2019 sampai dengan 3 Desember 2020. Periode pelaksanaan waran seri 1, 5 Juni 2020 sampai dengan 4 Desember 2020. Berikut pengurusan dan pengawasan PT Repower Asia Indonesia TBK. Dewan Komisaris. Komisaris Utama Ihsan Talib. Komisaris Jumadi. Komisaris Independen Syafar Damsah. Komisaris Independen Muhammad Senang Sembiring. Direksi. Direktur Utama Aulia Firdaus. Direktur Ruli Mulyarto. Direktur Andi Kusuma Natanael. Sekretaris Perusahaan Ruli Mulyarto. Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Repower Asia Indonesia TBK. Penjamin pelaksana emisi efek PT MNC Sekuritas dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. Akuntan publik KAP Jamaluddin Ardi Sukimto dan rekan. Notaris Rosida Raja Guguk Siregar SHMKN. Biro Administrasi Efek PT Bima Registra. Konsultan hukum Andreas Schiller and Partners. Penilai publik KJPP Antonius Setiadi dan rekan. Berikut informasi data keuangan PT Repower Asia Indonesia TBK per 31 Mei 2019. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa menit lagi kita akan segera memasuki acara utama, yaitu menyaksikan pencatatan perdana saham PT Repower Asia Indonesia TBK yang akan kita saksikan bersama melalui layar monitor. Acara ini akan diawali dengan penekanan layar sentuh tepat pada pukul 9 sebagai tanda dibukanya perdagangan di Bursa Efek Indonesia
yang akan dilakukan oleh perwakilan dari PT Repower Asia Indonesia TBK. Sebagai informasi, perdagangan di Bursa Efek Indonesia akan dimulai tepat pada pukul 9 dan akan berakhir pukul 12 untuk sesi pertama, dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai 16.15 untuk sesi kedua. Satu menit 40 detik lagi menuju pukul 9 tepat, yang juga menandakan pencatatan perdana saham dari PT Repower Asia Indonesia TBK. Satu menit 10 detik lagi menuju pukul 9 tepat, dan nantinya kami juga turut mengundang seluruh hadirin untuk dapat menghitung mundur bersama pada hitungan ke-10. Kami undang untuk bersiap-siap di depan layar sentuh kepada perwakilan dari PT Repower Asia Indonesia TBK. Puluh detik lagi menuju pukul 9 tepat. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan melihat pergerakan saham PT Repower Asia Indonesia TBK di layar monitor. Iya, itu dia proses pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, pemirsa. IHSG kembali menguat ke 6.166. Nanti akan kita bahas strateginya seperti apa, bagaimana dengan portofolio Anda mungkin ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.